Nama saya Roni, saya berasal dari Indonesia, berbangsa Batak, dan saya bekerja di Malaysia sekarang. Kehidupan saya buruk, termasuk keluarga saya. Dalam berarti buruk ini, saya menduakan Tuhan. Keluarga saya masih percaya dengan ilmu-ilmu hitam, dengan pun jimat-jimat. Ya. Jadi sampai sekarang pun keluarga saya sebetulnya masih ada. Nah, bahkan dua tahun yang lepas saya memakai itu. Awal mula saya bertemu dengan sahabat saya yang bernama Jinho, tempat kerja saya, dan kita kenalan di situ, dan pas itu kita bincang-bincang sedikit. Lalu itu lama kemudian dia tanya saya, ada yang mau didoakan, dia tanya saya kan. Jadi saya jujur dengan dia. Pada saat itu memang saya jujur. Saya mengaku saya berdosa. Lepas itu saya bagi dia. Saya cerita saya punya ini masa lalu dengan saya punya jimat, dan dia doakan saya. Lepas itu saya bagi dia, inilah jimat saya. Lepas itu saya ingin lepaskan ini, dan dia bantu doakan saya. Dan setelah didoakan saya, awalnya untuk 2 malam saya tidak boleh tidur. 2 malam tidak boleh tidur, semua panas, badan saya panas, nggak boleh tidur. Bahkan setelah itu memang saya masih berjuang untuk melepaskan hal yang gaib masih ada dalam tubuhku, karena saya ada memakan itu kan. Lepas itu lama kemudian saya membaca firman Tuhan, saya berdoa pada Tuhan Yesus, dan dia membantu saya hari detik demi detik, dan saya boleh hidup baru sekarang. Bahkan masa lalu saya pun sudah tidak ada lagi yang saya pikirkan, dan saya hidup baru, dan saya ingin sekali dekat dengan Tuhan. Buat sahabat-sahabatku yang masih berpegang dengan jimat-jimat, dengan hal-hal dunia, tolong ditinggalkanlah. Percaya dengan Yesus bahwa Dia yang juru selamat sebagai penopang hidup. Sebab saya sudah pribadi saya sudah mengalami hal-hal yang demikian. Jadi efek buruk yang hal itu sangat besar. Jadi satu tujuan, kita percaya Yesus.